100 santri anu kabangkeut dina Forum Santri Jawa Barat di Wogan ku Forkopimda Jawa Barat nyorang deklarasi moderasi beragama selaku pangwawag kahirupan kabinekaan di Ponpes Nurul Iman Kota Bandung pejumaah 8 Desember 2023. Eta deklarasi teh ditaratas pikeun ngawawagan bangkeutan negara Republik Indonesia terutama utamana ngajaga kondusivitas wewengkon Jawa Barat. Goni ngajaga beungkeutan kebinekaan jeung kondusivitas wilayah Jawa Barat, copelna aya 500 santri anu kabeungkeut dina Forum Santri Jawa Barat ngadeklarasikeun moderasi beragama selaku panguat kahirupan kebinekaan anu dikokolakeun di Pondok Pasantren Nurul Iman Kota Bandung poe Jumaah nu anyar kaliwat. Dina eta deklarasi moderasi beragama teh diiluuhan ku Wakil Forum Komunikasi Daerah Provinsi Jawa Barat dimimiti Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kementerian Agama Jawa Barat, Polda Jabar, serta Wakil Kodam 3 Siliwangi. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman Nandesken, pihakna ngarojong sagemlengna eta deklarasi moderasi beragama teh. Ari pangnakitu eta hate mangrupa dasar pikeun nyaluyukeun sawangan masyarakat patalikana pangrobeda dina urusan agama. Eta moderasi beragama teh kudu mayang disosialisasikeun sangkan masyarakat boga cara pandang anu sarupa nyang hareupan perbedaan kukituna bisa nyengker aliran-aliran radikalisme ekstremisme anu bisa ngancem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita sosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama menyikapi perbedaan sehingga radikalisme ekstremisme gitu ya, kita bisa berbunuh dan kita bisa tahan. Yang keduanya, kalau dihitung dari indeks-indeks, ini juga salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan. Karena sebetulnya modal sosial di Jawa Barat kan dari masa ke masa, ini tidak pernah ada masalah yang sangat ini rawan. Deklarasi moderasi beragama ini sebagai penguatan pemahaman beragama, terutama di kalangan anak-anak muda. Karena kami tidak ingin anak-anak muda ini berpaham agama secara seperti yang tadi kami deklarasikan masuk paham-paham radikalisme ekstremisme. Oleh karenanya deklarasi moderasi beragama ini sangat penting bagi kami santri khususnya di kalangan kaum muda. Ngaliwatan eta deklarasi moderasi beragama teh dipiharap bisa ngajaga kondusivitas wilayah Jawa Barat utamana turta secara nasional umumna utamana mangsa mapag tahun politik pemilu 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.